Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang kalau di Lombok ini untuk para sahabat webinar. Jadi tadi sudah diperkenalkan bahwa saya Rahmi Kurniati dari SMP 1 Labuan Haji. Sama dengan teman-teman yang lain bahwa saya pun termasuk guru penggerak angkatan 1 di Kabupaten Lombok Timur. Yang akan saya berbagi pengalaman di sini, bagaimana pengalaman membuat buku selama mengikuti guru penggerak selama 9 bulan. Ini di luar ekspektasi saya, Bapak Ibu, dalam 9 bulan bisa menghasilkan 2 buku. Yang pertama, buku antologi, sebagaimana yang disampaikan teman-teman tadi, ini buku ini kami godok bersama 15 TGP, guru pendamping dan fasilitator, dengan judul Dari Kaki Rinjani Kami Bergerak. Jadi ide menulis buku antologi ini karena kami ingin mengabadikan pengalaman kami dalam perjalanan mengikuti CGP. Mulai dari seleksi sampai proses menjalani pendidikan. Begitu banyak kenangan indah yang tidak ingin kami lupakan, sehingga kami coba tuangkan dalam sebuah tulisan. Tentunya buku ini bisa terrealisasi tidak lepas dari motivasi, bimbingan dari fasilitator kami, Ibu Istiqomah. Kebetulan Ibu Istiqomah ini fasilitator kami di Lotim 1 dan Lotim 2. Beliau selalu memotivasi kami dengan mengatakan bahwa guru penggerak itu harus berbeda. Guru penggerak itu harus punya karya. Guru penggerak itu harus berani memulai sesuatu yang baru. Harus mencoba keluar dari zona nyaman. Begitu. Sehingga dengan motivasi itu, buku antologi ini bisa terbit. Next, Mbak Pipit. Sebentar. Berikut. Ya. Ini saya klik. Nah, dalam buku antologi ini, saya mendapat The Part of Story, saya beri judul Berpacu dalam Program Guru Penggerak. Sebagaimana isinya tentunya cerita tentang bagaimana awal saya tertarik mengikuti CGP, perjuangan ikut seleksi CGP, pengalaman selama mengikuti pendidikan CGP, mulai dari pandangan-pandangan sedikit sentimen dari teman-teman. Sampai akhirnya yang lanjut, Bu Rahmi. Ya, apa yang telah kami bahwa kami bangga. Ternyata saya ini bisa begitu. Yang awalnya ragu dan ternyata bisa. Dan akhirnya lanjutnya ketagihan ingin menulis lagi. Dari fase yang ada ini akhirnya muncullah karya buku solo saya, buku sendiri yang saya beri judul Bergerak Menuju Merdeka Belajar. Next. Nah, ini dia buku saya Bergerak Menuju Merdeka Belajar. Jadi rasa penasaran dari rampungnya buku antologi 15 CGP bersama guru pendamping dan fasilitator itu membuat saya termotivasi membuat karya solo. Saya menanamkan ini pasti bisa begitu. Dan kenapa saya mengambil judul seperti ini? Karena saya berharap bisa memberikan sumbangan ilmu yang sudah saya peroleh dalam kegiatan CGP. Karena saya yakin banyak sekali Bapak Ibu dari sahabat webinar di sini yang pernah mencoba mengikuti seleksi CGP tetapi belum beruntung lulus. Setidaknya melalui buku karya saya ini bisa menjadi buku pegangan bagi
Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan untuk bisa mengenal bagaimana Merdeka Belajar. Selain itu, dalam buku saya ini pun saya lengkapi dengan hasil-hasil kerja kami selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi demikian Bapak Ibu, kita harus berani mencoba apa yang kita alami, coba kita tuangkan. Next. Selanjutnya, Mbak. Nah, kalau jika kita membuat sebuah buku, berarti kita mengukir sejarah dengan pena. Yang pertama, harus ada kemauan. Nah, dari kemauan itu, jika kita memiliki ide, langsung kita catat ide itu. Apakah mungkin kita pada saat melihat suatu kejadian, sedang berbicara dengan teman, langsung ide itu muncul, langsung kita catat. Bisa dengan HP atau pakai notebook, ya, kalau kita sering membuat catatan kecil, kita catat. Nah, nanti pada saat kita memiliki waktu luang, barulah ide yang pernah sudah kita catat itu kita kembangkan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu guru jangan merasa khawatir, sampaikan saja semua yang ingin dituliskan, tidak perlu memperhatikan EYD, tata bahasa, kemudian mungkin tipu-tipu, hantam saja. Nanti kalau sudah naskah kita selesai, baru kita kembali membaca berkali-kali mana tata bahasa yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Kalau sudah kita yakin, mari kita kirimkan ke penerbit. Tidak usah khawatir, karena dari penerbit pun kita akan didampingi oleh seorang editor yang handal tentunya, Bapak Ibu. Di situ kita akan dapat berkomunikasi apa yang kita inginkan, apa yang diarahkan oleh editor kita, sehingga karya kita menjadi lebih baik. Barulah kita akan masuk pada proses pencetakan. Kalau sudah masuk pada proses pencetakan, maka artinya buku kita sudah bisa terbit, selesai. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian selain itu, saya pun mengikuti diklat online. Pada saat itu saya mengikuti kegiatan diklat sabu-sabu dengan tujuan untuk mempertajam pemahaman saya tentang step-step dalam menulis. Bagaimana proses cetak, terus bagaimana strategi pemasarannya, karena mungkin ini harus kita banyak ketahui sebagai bekal kita sebagai penulis awal. Jadi satu hal yang saya dapatkan dari diklat sabu-sabu itu, bagaimana menulis buku yang cepat, begitu. Satu, tentukan tema, tentunya tema yang menarik, update, kemudian kita sudah tahu juga kira-kira pangsa pasar buku kita ini siapa. Barulah kita menentukan judul, kita menyusun outline, dan akhirnya kita membuat sinopsis. Itu langkah mudahnya. Baik, next, Mbak Fit. Nah, bagaimana mengukir sejarah dengan pena? Harusnya ada kemauan. Ya, ini sudah ampun yang sampaikan tadi. Next, Mbak. Jadi dampak dari buku yang bisa saya hasilkan sebanyak dua selama 9 bulan ini luar biasa, tentunya memberikan rasa bangga sahabat webinar. Kemudian saya bisa berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, memberi manfaat bagi orang lain. Yang tentunya juga tidak kalah penting, saya bisa memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan bernilai. Nah, di sini ada garis bernilainya. Kenapa saya katakan bernilai? Dari buku karya solo saya ini bisa memberikan kredit poin untuk penilaian angka kredit kenaikan pangkat. Tidak main-main, luar biasa. Ini cukup besar, nilainya 3. Selain itu, bisa memberikan kredit koin
Karena alhamdulillah sampai Februari minggu kedua ini buku karya solo saya yang berjudul Bergerak Menuju Merdeka Belajar telah masuk pada cetakan yang ketiga. Dampaknya pun ada respon positif tentunya dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, buku-buku karya kita bisa ada di perpustakaan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dampaknya tentunya dengan dua karya ini, Bapak Ibu percaya diri untuk berkarya itu semakin tinggi. Prinsipnya tutup mata, tutup telinga, we must go on, begitu. Siap. Baik, selanjutnya Mbak Fit. Nah, target ke depan. Saya sering membuat puisi lepas. Jadi saya karena merasa senang begitu dengan apa yang sudah saya hasilkan, saya berniat untuk membukukan puisi-puisi lepas yang sering saya buat. Pada karya solo pertama, buku saya berupa non-fiksi. Saya ingin mencoba tantangan baru membuat buku karya fiksi. Saya ingin melebarkan kerjasama dengan perpustakaan daerah, dan satu hal pengalaman yang luar biasa saya dapatkan dari buku pertama bahwa promo harus lebih gencar dan profesional. Jangan malu-malu, karena kita penulis pemula, kita perlu dikenal, kita perlu mendapatkan yang kita harapkan, jadi promo harus gencar. Next, Mbak Fit. Baik. Sahabat webinar, dari apa pengalaman yang telah saya sampaikan, mari kita berkarya untuk negeri. Yakinlah, di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Penulis pemula harus mau mencoba, dan jika ada yang berminat dengan buku-buku karya saya, bisa menghubungi pada kontak person yang ada pada slide. Selamat memulai untuk berkarya. Terima kasih, semoga bermanfaat, menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.